Saya akan mengumumkan menang kuis Twitter pada pagi hari ini ya. Yang pertama adalah Cikma. Nah, ini fokus skripsi biar bisa cepat bikin usaha sendiri. Semangat teman-teman, at ini underscore talk show, at Oppo Indonesia, hashtag ini sahur 16, Oppo F3. Ya, selanjutnya, yang kedua, siapa di sana? Kamilia Desianti, at ini underscore talk show, at Oppo Indonesia. Kamu bikin aku fokus kuliah karena aku sadar anak-anak kamu nanti harus lahir dari rahim ibu yang cerdas. Hashtag ini sahur 16 Oppo F3. Oke, selamat ya masing-masing mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh Oppo F3 Dual Selfie Camera. Selamat. Ini kenapa Mang pakai-pakai begini Mang? Ya kan tadi kata Sule biar supaya nggak lalai saya harus fokus. Makanya saya fokus aja gitu. Biar tidak ada penglihatan apa-apa. Mau aja ke masjid udah di sini aja. Iya, udah siap-siap. Masya Allah. Scooby-Doo. Tadi bareng Pak Ustadz kesini. Iya, tadi saya panggil Pak Ustadz. Oh, gara-gara tadi ini pakai ini? Iya, biar fokus aja, Le. Jadi saya gak ngeliat kemana-mana, gak dengar apa-apa. Lalai, Pak Ustadz. Oh, lalai. Iya, jadi dia istrika, baju saya sobek. Saya bilang, fokus dalam hal bekerja. Akhirnya seperti ini, mungkin pemikiran Mamang terlalu cetek. Coba mohon, Pak Ustadz, tentang lalai seperti apa sebetulnya? Baik, sebelumnya saya sampaikan salam, salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalai itu kalau di dalam Al-Quran disebutnya goflah, ya. Al-goflah. Al-goflah itu hilangnya sesuatu dalam benak seseorang, ini bisa dikarenakan dia meremehkan sesuatu itu atau dia berpaling terhadap hal tersebut. Nah, al-ghaflah ini sebetulnya lebih ditujukan kepada yang lalai hatinya. Jadi ada alimul lisan tapi jahilun qalbi. Jadi pintar berbicara ya orangnya itu tetapi dia hatinya bodoh. Nah, orang-orang seperti ini bukan karena pengetahuannya kurang, tetapi hatinya yang lalai. Jadi di dalam satu ayat, ya'lamu dhahirun hayatid dunya, ya, tetapi wahum anil akhiratihum ghafilun. Jadi mereka itu hanya mengetahui urusan-urusan yang dunia saja. Tetapi sesungguhnya mereka lalai terhadap kehidupan akhiratnya dia. Nah, ini yang disebut dengan orang-orang lalai. Orang lalai ini berbahaya. Bahkan di dalam sebuah ayat disebutkan, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat itu. Jadi orang sholat saja masih celaka. Kenapa? Karena dia lalai di dalam sholatnya. Artinya sholatnya tidak berdampak kepada kehidupan kesehariannya. Nah, jadi lalai ini sesuatu penyakit hati yang berbahaya. Jadi kalau Mamang tidak fokus dan lain-lain, boleh jadi karena dia meremehkan sesuatu tersebut atau dia berpaling dari hal tersebut. Nah, ini jangan sampai lalai. Jadi harus berlatih terus fokus gitu. Insya Allah dunia dan akhiratnya. Nah, itu Mang. Ya, udah paham? Paham. Nah. Saya juga ini pusing. Nah, udah makanya. Terima kasih Pak Ustadz pencerahannya pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga buat Puri. Puri, terima kasih. Neng, terima kasih. Terima kasih juga buat penonton sangat luar biasa pagi hari ini. Terima kasih. Ya, selamat juga untuk penonton yang di rumah. Saksikan ini sahur setiap hari di bulan Ramadan jam 2 sampai dengan jam 4:30 ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya. Besok insya Allah kita ketemu lagi masih di Ini Sahur.